So ini update saya punya garden yang ini terung ungu nih guys. Ah, tengok tomato cherry kita panggil sini. Dan ini adalah batas saya punya French bean dengan potato gozaye kita orang panggil sini. Tengok buahnya guys. Sayur lobak putih. Tapi dia kurang manis guys. Sebab cukup panas. Dan di sini adalah salad-saladku. Hari ini aku di garden sekejap untuk cek tanamanku. Tengok ada yang sudah tumbuh dengan bagus guys. Cantik sudah tumbuhnya. Hari hujan 2 hari ini guys. Oke, kita cek dulu. So ini update saya punya garden. Sudah lama saya tak videokan guys sebab dia tidak tumbuh berapa bagus. Tapi yang tumbuh bagus adalah ini guys. Ini adalah bayam pasir guys. Ini boleh dimakan. Saya selalu ambil bayam nih bila dia tumbuh cantik. Nanti saya akan cari bayam pasir. Oke, dan ini saya punya tomato-tomato sudah mulai berbunga guys. Nah, sudah berbunga hari itu tapi tak berapa bagus. Sekarang dia oke, sudah subur guys. Dan ini chili pun sudah mulai berbunga. Ah, yang ini tak berapa menjadi guys sebab sejuk. Ah, yang ini oke sikit. Terong ini terong putih nih guys, tengok buruk dia sebab ini terong memang agak sukar guys. Ini yang ini saya harus buang nanti sebab kalau tidak dia ambil banyak energi daripada batang yang middle nih guys. So ini kita kena buang sepatutnya supaya dia yang lainnya boleh apa tuh tumbuh lagi ke atas dan mengurangkan sedikit beban apa tuh vitamin-vitamin untuk dia berbuah. Ini chili juga, yang ini terung ungu nih guys. Ah, tengok yang ini buahnya itu tak tahu dijadi ke tak. Nah, buruk nih guys. Nah, sebab terlalu sejuk guys. Sejuk dan bunga yang lain tak tahu dijadi ke tak. Kita tengok nanti ada berbunga lagi tuh. Apa so good this one. This one pun ada buahnya. Kita tengok nanti dijadi ke tak. Dan ini tomato cherry kita panggil sini. Tomato yang halus-halus tuh, cherry. Ini sejenis lagi. Dan satu daripada tomato saya yang paling subur hari itu, tak tahu apa memakannya di dalam tanah sana guys. Dia potong dia punya batang. Oke, tak apa. Dan ini yang tomato-tomato yang lainnya juga. So far so good. Dan di sini saya punya French bean. Nggak subur sudah. Tapi ada juga yang tidak hidup ini. Hidup segan nanti tak mau. Nah, di sini tak hidup. Saya kena bersihkan lagi. Dan potato saya sopa ini ada yang belum hidup sangat nih. Nah, kalau babi hutan tak datang mengganggunya. Nah, yang ini subur sudah. Ini adalah batas saya tengok itu lembu di sana. Ya, orang resting nicely guys. Dan ini adalah batas saya punya French bean dengan potato. Saya tak tanam banyak potato. Jagung-jagung, tengok saya punya jagung. Sudah subur juga hidupnya guys. Satu lubang tuh saya letak banyak. Ada 4-5 biji saya letak. Tutu! Sama? Dia sudah resting itu guys. Saya bagi French bread tadi. Happy dia. Oke, continue.
Bisa punya cipukan ataupun gooseberry. Supaya sobek tapi daun dia berlobang-lobang sebab angin kuat. Dan yang saya paling suka saya punya ini. Gozaye, kita orang panggil sini. Tengok buahnya, guys. Cantik. Sebesar sudah. Harap-harap saya dapat makan ini. Yang masih keras nih, guys. Ini gozaye. Bunga-bunga saya sudah tumbuh. Ini bunga tai ayam tak berapa menjadi, tapi dia sudah apa tuh berbunga. Apa tuh kuntum-kuntumnya akan tumbuh lagi tuh. Buang. Okay. Ini salad liar cantik betul. Salad yang selalu saya cari. Dan ini yang saya harus pindahkan. Sudah segar, mugar. Ini timun saya. Ini saja yang tumbuh. Oke lah. Dia tak tumbuh semua. Tapi oke. Ini blackberry. Kena. Apa tuh kena buang lagi. Ayo sudah berbuah ini. Radi. Ini apa tuh. Ini adalah saya punya sayur. Lobak putih. Oh, sudah mau buah. Ini saya kena pindahkan nih. Kalau tak, saya biarkan di sini saja. Saya tak pindahkan sebab saya takut dia tak tumbuh dengan bagus sebab terlalu sejuk, guys. Jadi saya biarkan dia besar macam ini. Sofa subur sudah berbuah. Ini pengacau nih. Ini sudah berbuah, guys. Tengok buahnya. Yang berbuah saya akan tinggalkan, yang halus-halus saya akan pindahkan di sini. Dan saya kena bersihkan juga sebelum saya pindahkan. Cepat betul dia orang. Nih apa tuh? Dia punya rumput tuh tumbuh macam apa? Ini yang best. Nok, strawberry saya dia sudah lebar-lebar daunnya. Bolehlah aku habis nanti nih. Habis sajalah sebelum binatang memakannya. Ada 2-3 biji. Atau dia bagus kak. Supaya tak ada yang mengganggu. Saya letak ini. Mungkin dia takut dengan ini. Tengok itu. Saya letak semua itu. So, mungkin dia takut dengan itu. Tengok guys. Sebesar. Besar guys. Ini satu besar guys. Besar nih. Nah, panen saja. Yang di sana ada 2. Ya, bravo. Boleh juga panen sedikit akhirnya. Yang lain tuh belum masak. Ini satu. Tapi dia kurang manis, guys. Sebab cukup panas. Dan di sini adalah salad-saladku. Ini salad. Ini salad juga saya kena pindahkan. Yang ini adalah carrot. Yang ini adalah radi. Macam mana saya nak cakap radi? Dia yang macam lobak putih tu tapi jenis yang bulat dan macam wasabi rasanya. Ini radi. Dan ini adalah puaro. Dia sejenis bawang lah tuh guys, kita panggil puaro. Belum tumbuh sangat. Yang ini dia boleh tahan sejuk, tidak mengapa. Ini carrot. Oke. Ini bunga-bungaku. Di sini actually ada bawang, tapi kemana dia pergi saya tak tahu. Itu sejak daunnya yang nampak. Yang ini guys, habis daun dia. Ini bunga macam apa? Macam kecil patimah itu. Ini saya bunga, punya bunga dahlia. Tengok subur. Okay. So ini saja saya punya update garden yang belum saya pindahkan lagi kebanyakan. Mau bertanam susah guys sebab hari sejuk. Tak ada hujan, baru hujan. Bila hujan sejuk. Dan di sana tengok itu green sudah itu.
apa tuh rumput-rumput sudah husband saya potong hari itu minggu lalu. Nggak, dia tumbuh. Di sana adalah di sini raspberry dengan blueberry saya. So far so good, tapi itu raspberry dia agak kuning. Sebab ini sepatutnya kita tanam lambat sikit, guys. Lambat sikit tanam dia. Sebab bukan masa dia untuk menanam, guys. Ini ditanam musim gugur, jadi. Tapi tak apa, yang ini sudah tumbuh. Yang tua-tua tuh yang kuning-kuning akan saya potong. Oke. So ini biasa, ini memang masa dia untuk tumbuh sekarang. Tuh. Dia akan berbunga sekarang actually. Tapi ini lagi muda. Oke, so itu di sana garden saya. Oke guys, itu saja update saya punya garden dan saya sekarang akan ke gunung sana untuk berburu cendawan liar. Hari ini sejauh saya terpaksa guna kembali saya punya pakaian musim winter sebab sejuk dan tengok awan mendung guys sebab pagi malam hujan. Oke, saya akhiri video saya di sini untuk update garden dan saya akan ke atas sana. Oke, kita jumpa lagi di vlog yang seterusnya guys. Bye bye. Saya nak cuci saya punya strawberry dulu. Oke guys, ciao.